Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak tutorial cara check dan tukar water inlet valve. Mesin basuh ni dia tak dapat nak masuk air. Jadi inilah water inlet valve. Kita nak tukar kepada yang baru. Biasanya kalau kita tekan start, dia dah timbang tu, dia ada bunyi. Macam ni lah kita test bunyi coil tu. Tapi ni tak berapa dengar, kita test dengan multimeter. Jadi bila kita dah masuk yang baru tu, kita test ada bunyi dan air boleh masuk kalau kita test. Selalunya saya standby terus dah dengan inlet valve yang baru dan tukar terus yang baru. Test macam ni baru senang. Kadang-kadang bot tu dia tak dapat nak supply api kepada inlet valve pun, boleh jadi air tak masuk. Tapi selalunya 70-80% memang inlet valve. Jadi bila kita dah siap tukar, kita test lah dulu. Kita test masuk air, kita test pin. Kalau semua dah okey, baru kita tutup balik lah. Jadi beginilah cara-cara check dan tukar water inlet valve. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh komen. Tolong like, komen dan share. Terima kasih. Hip hip. Hooray.